diatur dengan jam pidana dalam pasal 355 ayat 1 KHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KHP. Subsidiar bahwa terdakwa Mario Dendi Satrio alias Dendi beserta anak saksi dan saksi Sen Lukas Rotua Pengundian Luban Teruan alias Sen dilakukan penuntutan secara terpisah. Pada Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di perumahan Green Permata, Jalan Suwandar Raya, Kelurahan Wulijami, Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya di tempat di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk mengadili sebagai orang yang turut serta melakukan kejahatan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan luka-luka berat yang dilakukan dengan cara-cara yang sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan primer di atas. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan jam pidana dalam pasal 353 ayat 2 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP atau dakwaan kedua bahwa terdakwa Mario Dendi Satrio alias Dendi beserta anak saksi Sen Lukas Rotua Pengundian Luban Teruan alias Sen yang dilakukan penuntutan secara terpisah pada hari Senin tanggal 20 Februari 2003 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2003 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di perumahan Green Permata, Jalan Suwandar Raya, Kelurahan Wulijami, Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk mengadili telah melakukan perbuatan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat, yakni anak korban Kristalino David Ozora alias Suaren. Yang perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dengan jam pidana melanggar pasal 76C junto pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jakarta Jaksa Penuntut Umum. Terima kasih majelis.